Oke guys, kita sudah masuk desa Jampang. Kita mau ke perumahan Gria Adhika Narama. Lama lagi kita akan sampai di perumahan Gria Adhika Narama. Kita masih melalui jalan yang kosong. Hati-hati di sini ya guys. Di sini jalannya penuh dengan lubang. Jalannya banyak lubangnya guys. Apalagi musim hujan, banyak aspal yang terkikis. Kalau jalan berlubang kita zikir la haula wala quwata illa billah. Nanti di depan rumahnya sudah terlihat kalau dari sini. Bukan, itu sekolah. Gak enak liatnya guys, goyang-goyang ya. Aku gak bawa gimbal, soalnya gimbalnya masih di toko guys. Jalannya guys. Ini ada SDN Jampang di sebelah kiri. Maaf ya guys, nggak nyaman nontonnya ya. Nah, tidak jauh dari SDN Jampang, kita masuk ke perumahan Gria Adhika Narama yang akan kita tuju pada hari ini. Jadi buat kalian yang lagi cari-cari perumahan, mungkin video ini bisa jadi inspirasi buat kalian ya guys. Sebelah kiri guys, Gria Adhika Narama. Dukung terus channel ini ya guys, biar bisa beli gimbal. Nah, di depan tuh ada rumah contoh. Nah, ini rumah contoh, guys. Area Fasum Gria Adhika Narama. Nah, ini rumah contohnya. Jadi lagi buka tuh, guys. Tipe 4372 ya guys di sini. Baik, kita lanjutkan ya guys. Di sini udah mulai rame sih. Udah mulai diisi ya. Ada blok A, blok B. Oh, dia bloknya AA, AB kayak gitu. Kita mau ke blok HB. Kantor tekniknya di sini. Lanjut ke contoh tipe 3660 di sini.
sama ya, daya ya sama, namanya perumahan. Tapi ini aku nggak tahu pakai bank apa ya. Kalau nggak salah sih pakai bank konvensional. Nggak tahu kalau syariah bisa atau enggak. Kita sampai orang habis. Ini bangunan blok HP. Jadi di sini boleh langsung direnovasi. Kalau udah akad mau ditempatin boleh direnovasi. Ini yang sudah direnovasi ini pakai kanopi, kemudian ke belakangnya belum kenal ya Mbah ya, belum kenal Mbah ya. Sekarang kita masih di perumahan Gria Adhika Narama. Jadi boleh direnovasi, cuman enggak boleh ditingkat kalau belum lunas. Tadi ini blok HB. Ini blok F yang sebelah sini. Jadi buat kamu-kamu yang lagi cari-cari rumah, barangkali ini bisa buat apa namanya referensi kalian ya. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan aku dan kamu dan kalian punya rumah ya, amin. Rumah contoh tipe 36 tanah 60. Contoh. Ini fasum ya guys, luas sekali fasumnya. Kalau ini tipe contoh, rumah contoh tipe 47 tadi ya. 47. Oh, 43, tanahnya 72, guys. Tanahnya 72. Oke, terima kasih ya sudah ngikutin ini channel ini. Jangan lupa yang belum subscribe di-subscribe ya. Dan juga bagikan, share ke sebanyak-banyaknya teman kalian. Siapa tahu ini bisa membantu mereka untuk mencari-cari rumah. Oke, guys, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum.